Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan sehingga masih bisa melanjutkan pengajian, melanjutkan ngaji tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sayyid Tontowi. Pada pertemuan sebelumnya kita melanjutkan penjelasan mengenai lafal alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan sedikit mengenai penjelasan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Nanti akan nyambung dengan penjelasan lafal arrahmanirrahim karena nanti itu jadi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qad ajra subhanahu ala lafdil jalalah na'tar rububiyyati lil alamin. Liyakuna kal istidlali ala istihqaqihi ta'ala lil hamdi wahda. Nah, ini kalau kita lihat lafal alhamdulillahi rabbil alamin ya. Jadi Allah mengikutkan atau memberikan redaksi rabbil alamin setelah lafal jalalah, setelah lafal Allah. Ini ternyata ada rahasianya ini. Jadi memang Al-Qur'an ini semakin kita kaji secara mendetail, itu akan kita akan semakin banyak mengetahui rahasia-rahasianya. Nah, biasanya kitab-kitab yang mengkaji tentang hal-hal ini adalah kitab klasik ya. Mau tidak mau kita harus ke kitab turos atau ke kitab klasik karena mereka para ulama yang menghayati, merenungi Al-Qur'an, mendalami dengan serius gitu. Jadi di sini saja beliau mu'alif ini banyak mengutip dari perkataan Imam Al-Qurtubi, Imam Ar-Razi, Imam Ibnu Katsir dan lain-lainnya, itu adalah tafsir-tafsir klasik. Ini juga demikian. Mengapa setelah lafal Allah kok lafal Rabbil Alamin? Nanti dilanjutkan dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini ternyata semuanya ada penjelasannya. Di sini juga demikian. Setelah menyebutkan lafal Allah, alhamdulillah, lafdul jalalah, diikutkan dengan sifat ar-rububiyah, yaitu sifat Rabbil Alamin. Nah, ini apa? Liyakuna kal istidlali ala istihqaqihi ta'ala lil hamdi wahda. Jadi, supaya itu menjadi bukti atau menjadi argumen mengapa hanya Allah yang patut untuk dipuji. Nah, pertama kan Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah. Nah, mengapa demikian? Nah, ditunjukkan oleh lafal rabbil alamin karena Allah lah yang merupakan Tuhan seluruh alam. Seolah dikatakan demikian. Wa fi dzalika isyarun li ibadihi bi annahum mukramuna min rabbihim. Ini juga menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah ini dimuliakan oleh Allah. Ya, karena Allah lah yang mendidik, merawat, menjaga mereka. Seolah-olah Allah mengatakan wa annalladzi ta'ahadtukum bi ri'ayati wa inayati wa tarbiyati mundu takwinikum min attin hatta stawaitum uqala mufakirin. Seolah-olah Allah mengatakan sayalah yang menjagamu, merawatmu, mendidikmu mulai kamu diciptakan dari tanah sampai kamu sempurna menjadi orang yang berakal dan menjadi orang yang bisa berpikir. Kalau kita lihat tahapan-tahapan manusia untuk menjadi sempurna dewasa itu kan panjang sekali. Ya kan? Allah menciptakan manusia dari tanah. Iya. Ya kan dari bapak dan ibu, Pak. Pada intinya dari tanah itu. Artinya karena sumber makanan kita utama adalah dari tanah, dari tanaman. Nanti kan sumber makanan yang paling asasi atau paling dasar itu kan dari tanaman. Nah, tanaman ini bisa tumbuh ketika ada tanah. Makanya nanti nutfah
itu berasal dari makanan-makanan yang kita makan, yang pada intinya, pada dasarnya adalah berasal dari tanah. Nanti penjelasannya akan seperti itu. Makanya tetap manusia ini bisa dikatakan diciptakan dari tanah, meskipun prosesnya itu melalui ayah dan ibu kita. Nah, sejak diciptakan dari tanah sampai nanti kita dewasa bisa berpikir ya, bisa berakal, bahkan menjadi orang yang kuat, menjadi juara, itu dalam proses itu semua adalah ada penjagaan dari Allah, ada perlindungan dari Allah, ada didikan dari Allah. Kalau tidak demikian tidak akan bisa itu. Jadi semula nutfah, kemudian berlanjut menjadi alaqah, ya kan, menjadi mudghah, dan terus jadi janin sampai melahirkan, dilahirkan kita, sampai kita bisa menangis, ya, bisa apa, melihat, kemudian bisa tengkurap, terus sampai usia dewasa sekitar 20-an tahun, nah, sampai jaya-jayanya, ya, itu semua tidak lepas dari penjagaan, apa, tidak lepas dari perlindungan dan didikan dari Allah. Nah, itulah yang disebut rububiyah atau Rabbul Alamin, Rabb Tuhan. Rabb itu kemarin sudah dijelaskan, kata Rabb ini mengandung arti mendidik, menjaga, merawat, ya. Nah, manusia yang mendidik, menjaga, merawat manusia ini adalah Allah. Karena Allah mengatakan itu Rabbil Alamin. Nah, yang mendidik atau yang merawat alamin, yang merawat termasuk manusia. Nah, ini menjadi bukti bahwa oleh sebab itulah hanya Allah lah yang pantas atau patut untuk dipuji. Nah, ini hakikat ya, meskipun yang merawat kita kelihatannya ayah dan ibu ya, tapi hakikatnya itu tidak lepas dari kuasa Allah, tidak lepas dari masyiah, tidak lepas dari kehendak Allah. Nah, buktinya ketika Allah menginginkan lain, misalkan orang tua di apa dipanggil oleh Allah misalkan, nah kita enggak ada yang merawat. Jadi pada hakikatnya ada unsur Allah di situ. Makanya Allah mengatakan Rabbil Alamin, yang merawat, melindungi semua semesta ini, yang manusia dan makhluk yang lain. Tanpa itu sudah hancur semuanya. Kalau enggak dirawat oleh Allah, ya tentunya bumi seisinya ini akan hancur. Waqad atba'a subhanahu hadzal wasfa wa huwa rabbul alamin bi wasfin akhar huwa ar-rahmanur rahim li hukmin samia. Nah, ini penting ini, min abroziha. Jadi setelah sifat rabbil alamin, setelah lafzul jalalah, setelah lafal Allah alhamdulillah, diikutkan atau diikuti dengan sifat Allah, yaitu rabbil alamin, yang merawat manusia, sederhananya seperti itulah. Kemudian diikutkan lagi dengan sifat Allah yang lain, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Nah, mengapa demikian? Ini karena lihika min samia, karena beberapa hikmah yang sangat agung. Min ambroziha anna wasfahu ta'ala bi rabbil alamin ay malikihim qad yusiru fin nufusi syai'an minal khawfi awir ruhbah fa'inal murabbiya qad yakunu khosyanan jabbaron muta'annitan wadhalika mimma yakhdashu min jamilit tarbiyah wa yanqusu min fadlit ta'ahud. Nah, ini penting. Ketika disebut lafal Rabbil Alamin, yang merawat atau yang mendidik manusia, jadi di situ menunjukkan bahwa yang memiliki atau yang berkuasa terhadap manusia itu adalah Allah, ya kan? Rabbil Alamin ay malikihim, yang menguasai mereka atau yang memiliki mereka. Nah, dengan demikian kadang-kadang akan timbul dalam hati qad yuthiru fin nufusi syai'an minal khauf aw ar-rahbah. Kadang-kadang akan timbul dalam hati manusia bahwa kita takut atau minder atau apa ya, khawatir begitu. Jadi kadang-kadang nanti manusia akan berpikiran, wah, kita yang memiliki adalah Tuhan. Nah, berarti Tuhan bisa berbuat apa saja pada kita, terserah Tuhan. Nah, mungkin kita akan sangat takut itu. Tapi kemudian Allah menjelaskan, oh, tidak demikian. Meskipun yang memiliki manusia adalah Allah, adalah Tuhan, tapi Tuhan tersebut memiliki sifat Ar-Rahmanir Rahim. Tapi yang memiliki manusia tadi, zat yang memiliki manusia tadi, memiliki sifat yang sangat pengasih dan penyayang, Ar-Rahmanir Rahim. Supaya manusia tidak terlalu takut ya. Kita hakikatnya dimiliki oleh Tuhan, iya,
Benar. Dan Tuhan bisa sesuka hatinya untuk memperlakukan kita, iya. Sesuai apa namanya, terserah Allah mau berkehendak apa, iya. Akan tapi ingat, Allah memiliki sifat Ar-Rahmanir Rahim. Allah memiliki sifat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Artinya Allah ini jangan dibayangkan seperti raja yang apa ya, seperti raja yang apa namanya, sewenang-wenang, yang suka menyiksa rakyatnya, supaya kita tidak terbayang seperti itu. Jadi Allah ini yang memiliki kita, tapi Allah memiliki sifat Rahmanir Rahim, sangat pengasih dan penyayang kepada hambanya. Fa innal murabbiya qad yakunu khashanan jabbaron muta'annitan. Seorang pendidik kadang-kadang dia sifatnya keras, ya kan, kasar, kemudian sewenang-wenang. Nah, ini wa dzalika mimma yaktashu min jamilit tarbiyah. Dan ini kadang-kadang mengurangi kepada indahnya pendidikan, atau mengurangi efektivitas sebuah pendidikan. Wayang kusum min fadli ta'ahudi, dan mengurangi keutamaan pendidikan tersebut. Nah, ini sangat penting ya. Jadi Allah adalah zat yang merawat dan mendidik manusia, ya, tapi didikan dan rawatan Allah ini penuh dengan kasih sayang. Nah, buktinya kita bisa sampai seperti ini ya, ini karena kasih sayang Allah itu. Kalau enggak itu ya, kalau misalkan Allah memiliki sifat yang kasar, keras, sewenang-wenang, ya kita enggak akan mungkin bisa sesempurna seperti ini. Nah, ini penting untuk para murabbi, istilahnya ada murabbi, orang yang mendidik. Sebenarnya itu sama itu, antara guru, antara murabbi, antara mu'alim, atau apalah namanya. Itu intinya ya sama, orang yang mengajari dan mendidik ya. Cuman kadang-kadang penggunaannya agak berbeda-beda ya. Kalau murabbi nanti diarahkan ke sini, nanti kalau guru itu seperti ini, kalau ustadz itu begini, kalau kiai itu pesantren. Nah, itu sebenarnya ya sama, pada intinya itu adalah mendidik. Nah, ini bagi seorang pendidik ini perlu memiliki rasa kasih sayang. Nah, jangan kasar, jangan sewenang-wenang ya, jangan terlalu keras. Itu akan mengurangi efektivitas dari pendidikan itu. Seorang anak didik itu kalau dikerasi atau dengan kasar, itu kadang-kadang dia malah takut, malah lari. Ya memang ada keadaannya sendiri-sendiri sih, akan tapi tetap mengutamakan rasa kasih sayang. Lida korona subhanahu kaunahu murabbiyan bi kaunihi ar-rahmanir rahim. Oleh sebab itu Allah menyambungkan atau Allah membarengkan, menyertakan antara murabbi, antara sifat rob, sifat mendidik, dengan sifat ar-rahmanir rahim, dengan sifat pengasih dan penyayang, karena itu berkaitan. Nah, jadi kalau kita sedang berposisi sebagai pendidik, maka milikilah sifat Ar-Rahmanir Rahim ini, milikilah sifat yang rahmat ya, yang sayang kepada anak didik kita itu. Insya Allah berhasil. Ini juga dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sangat sayang kepada umat beliau, bahkan Kanjeng Nabi tidak mau kalau umatnya ini masuk neraka, ya kan. Jadi sangat sayang sekali kepada umatnya. Dan didikan yang paling berhasil adalah didikan Kanjeng Nabi. Buktinya para sahabat semuanya menjadi generasi utama dalam dalam Islam. Jadi kalau kita sedang menjadi pendidik, milikilah rasa ini. Ini ajaran Al-Qur'an. Kalau kita mengikuti pasti benar itu, karena manusia kan diciptakan oleh Allah, dan ini yang mengatakan adalah Allah sendiri. Tentunya yang paling tahu pada hasil ciptaannya, ya kan? Jadi pasti benar. Jadi kalau kita menjadi murabbi, menjadi pendidik, menjadi da'i ya, itu milikilah sifat ini. Tidak akan berhasil namanya orang berdakwah dengan kekerasan, itu tidak akan berhasil. Pasti malah akan menciptakan dendam, menciptakan permusuhan, ya kan? Tidak akan berhasil. Dakwah itu dengan cara rahmat seperti ini, Ar-Rahmanir Rahim. Liyunfiya bidzalika hadzal ihtimala. Jadi Allah mengikut sertakan lafal Ar-Rahmanir Rahim setelah lafal Rabbil Alamin untuk menghilangkan dugaan tersebut, untuk
menghilangkan kemungkinan dugaan bahwa Allah dianggap yang maha kasar, yang maha sewenang-wenang, yang maha berbuat sekehendaknya. Tidak, untuk menghilangkan itu. Wal yafhama ibadahu bi anna rububiyyatahu lahum masdaruha umumu rahmatihi wa syumulu ihsanihi, supaya hamba Allah ini paham bahwa sumber dari rububiyahnya Allah atau sumber dari sifat mendidiknya atau merawatnya Allah itu sumbernya adalah rahmat dan ihsan Allah. Jadi sumbernya adalah rahmat yang umum, sifat rahmat yang umum bagi Allah, dan sifat ihsan yang menyeluruh bagi Allah. Fahum bi rahmatihi yujadun wa bi rahmatihi yatasarrafuna wa yurzaqun wa bi rahmatihi yub'atsuna wa yus'alun. Manusia itu diciptakan dengan rahmat Allah. Manusia bisa bertasaruf atau manusia bisa hidup di dunia dan diberi rizki itu juga dengan rahmat Allah. Dan manusia nantinya akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban, itu semua juga dengan rahmat Allah. Jadi sumber dari segala kehidupan ini dan kehidupan nantinya di akhirat itu adalah sebenarnya sumbernya adalah rahmat Allah. Tanpa itu kehidupan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Tanpa rahmat Allah kita nggak akan hidup leluasa, tidak akan hidup tentram, ya kan? Yuh, kan Allah juga memiliki sifat murka. Iya, tapi sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa sifat rahmat Allah ini mengungguli sifat murkanya Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Jadi rahmatku, ini perkataan Allah, rahmatku ini mengungguli murkaku. Jadi dengan kata lain, sifat rahmat Allah ini lebih besar daripada sifat murkanya Allah. Wala syakka anna fi hadzal ifhami tahridan lahum ala hamdihi wa ibadatihi bi qulubin mutmainnah. Tidak diragukan dengan pemahaman ini akan lebih mendorong kita untuk selalu memuji Allah, selalu beribadah kepada Allah dengan hati yang mutmainnah, dengan hati yang teguh, dengan hati yang tentram itu. Wa nufusin mubtahija, dengan hati yang lapang atau dengan hati yang senang. Jadi kita memuji Allah, beribadah kepada Allah ini tanpa paksaan gitu. Kalau Allah ini maha kasar, maha senang-senang, kan nanti kan kita beribadah kelihatannya terpaksa gitu. Enggak, Allah ini meskipun mendidik, memberikan kewajibannya ini, tapi sumbernya adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah ini. Sehingga kita memuji Allah, beribadah pada Allah dengan tanpa paksaan apa-apa. Wada'watan lahum ila ayyukimu hayatahum ala rahmah wal ihsan. Dan untuk mengajak mereka supaya ayyukimu hayatahum, supaya mengembangkan kehidupan mereka atas dasar rahmat dan ihsan. Ini juga mengajari manusia. Jadi supaya kehidupan itu bisa langgeng, bisa tentram, bisa bagus ya, itu dasarilah dengan rahmat dan ihsan. Dasarilah dengan rasa kasih sayang dan kebaikan. Jangan didasari dengan permusuhan, kasar ya, atau kesenangan-wenangan atau kedzaliman, jangan. Pasti tidak akan berjalan lama. Kalau kehidupan itu dijalankan atas dasar kedzaliman, pasti sebentar lagi pasti akan bubar. Tapi kalau kehidupan itu dijalankan dengan atas dasar kasih sayang, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran ini, pasti akan berjalan dengan bagus, tentram, bahagia gitu. La alal jabarut wa tughyan farrahimun yarhamuhumur rahman. Nah, ini kalam akhir musannif untuk menjelaskan lafal alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Jadi kehidupan itu dasarilah dengan rasa kasih sayang, jangan didasari atas jabarut wa tughyan, jangan didasari atas kesenangan-kesenangan dan kediktatoran atau kedzaliman. Farrahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang selalu akan dirahmati oleh Zat yang Maha Kasih Sayang. Karena kita mengikuti sifat Allah, insya Allah Allah juga senang dengan kita. Jadi Allah memiliki sifat rahmat yang luar biasa.
kita mengikutinya, itu berarti sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Dan ini sudah sangat diterapkan, sangat bagus oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu memiliki sifat rahmat, penyayang ya. Kanjeng Nabi juga memiliki sifat ghadab, memiliki sifat marah. Akan tapi Kanjeng Nabi bisa menempatkan itu dengan sangat bagus, sehingga rahmat Kanjeng Nabi atau rasa kasih sayang Kanjeng Nabi ini lebih besar daripada sifat murkanya atau sifat marahnya Kanjeng Nabi. Dan itu banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan demikian. Beliau dicaci maki, dianggap orang gila ya, dianggap apa itu, beliau memaafkan, semuanya dimaafkan. Beliau akan marah ketika ajaran Islam itu diremehkan atau terjadi kezaliman. Karena dalam Al-Qur'an wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali pada kezaliman. Nah, beliau hanya marah ketika banyak terjadi kezaliman, banyak terjadi keangkara murkaan atau ajaran-ajaran Islam diremehkan, dihina, ya beliau baru marah. Tapi kalau hanya diri beliau yang dihina atau nama beliau yang dihina atau apalah beliau sendiri ya, itu beliau tidak marah. Beliau dianggap orang gila kan, kadang sekarang itu kan kadang ada yang menghina Nabi, orang-orang sudah pada marah itu sampai kekerasan di mana-mana. Itu enggak benar, itu enggak sesuai dengan sifat Nabi. Nabi itu dihina itu diam saja kok, memaafkan kok. Tapi kalau ajaran Islam yang dihina, nah itu baru. Nah, ini kan diterapkan dengan sangat baik oleh Kanjeng Nabi. Nah, kita bisa mengikutinya. Dan ini Kanjeng Nabi juga meniru melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang salah satunya dicantumkan dalam surat Al-Fatihah ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, mungkin sampai sini. Selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan dengan menjelaskan lafal Maliki Yaumiddin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal'afu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.